Assalamualaikum, Abi. Assalamualaikum. Apa khabar? Baik, saya. Kami dari TV PSS Polis ingin menemu buat YB. Baik, YB. Apakah pandangan YB berkenaan dengan program Expo ini? Okey, mengenai Expo ini, ini merupakan satu pendekatan yang dibuat oleh Jabatan Pendidikan di Perlis untuk semua. Dan kita tahu tajuk ataupun program ini dinamakan transformasi pendidikan. Jadi bila kita lihat pada mana transform itu sendiri, itu membawa kepada satu perubahan kepada yang lebih baik. Satu perubahan daripada yang biasa, satu perubahan kepada yang kita selalu buat, ke arah yang lebih baik untuk kita bawa kemajuan, yang lebih positif. Jadi bila sampai ketikanya pada hari ini kita hadir melihat Expo Transformasi Pendidikan ini, kita dapat lihat semua perkara yang cuba ditunjukkan yang boleh membawa kemajuan kepada pendidikan kita. Jadi saya sangat tertarik melihat pada kesungguhan dan usaha yang dibuat oleh Jabatan Pendidikan dan juga sekolah-sekolah, juga semua yang terlibat dalam Expo ini, dalam usaha untuk membawa satu ataupun nak transform, melihat kepada usaha-usaha pendidikan untuk bawa ke arah yang lebih baik. Maknanya usaha-usaha yang dibuat oleh Tuan Pengarah sendiri, pada guru-guru dan juga para pelajar. Kita akan mula mungkin daripada sini, bila kita lihat dan kita tengok sendiri akan apa yang dibawa ataupun yang dibawa dalam program ini, kita akan cuba dapatkan matlamat dan objektif itu mesti tercapai. Baik, soalan kedua, apakah saranan YB kepada para ibu bapa di luar sana untuk membawa anak-anak ke Expo ini? Okey, ibu bapa itu adalah satu pendorong, ya. Ibu bapa adalah mesti menjadi contoh yang terbaik untuk anak-anak. Dan dalam aspek pendidikan ini, ibu bapa perlu ada satu kesungguhan untuk mencari apa yang terbaik untuk anak-anaknya. Dalam bila Jabatan Pendidikan ini mengadakan Expo sebelum ini dah menunjukkan bahawa perkara-perkara yang perlu disebarluaskan, dan ibu bapa perlu membenarkan ataupun beri peluang kepada anak-anak untuk datang dan melihat sendiri dan mengambil bahagian ataupun menyertai dalam semua perkara ataupun program-program yang disediakan. Dan saya lihat sangat menarik yang mana program-program yang disediakan ini beri peluang kepada anak untuk melihat sendiri, menghadapi sendiri atau mencuba perkara-perkara mungkin yang perkara-perkara itu baru, yang baru dipelajari ataupun dia mencabar minda. Jadi saya menyerulah kepada semua ibu bapa, apa saja peluang yang kita dapat ataupun kita ada, kita sama-sama ambil. Baik, terima kasih YB.